Masih ada, tetap ada. Terlihat utangnya, gimana? Enggak, udah lunas kan? Udah lunas semuanya, sampai 300 juta. Uang aku juga gimana miliaran juga habis kan? Ceritanya gimana tuh bisa utangnya? Hampir 3M tuh diambil orang, uang aku. Gimana ceritanya tuh bunda? Aduh, pusing kepala Barbie. Ya pokoknya kalau di zaman itu sengsara, pokoknya aduh, serem kak. Serem namanya debt collector, jangan sampai lah kita ngutang-ngutang. Pokoknya barang-barang beli yang secukupnya, yang semampunya aja gitu. Oke, sekarang udah lunas ya kak ya? Udah lunas. Udah lunas semuanya. Kakak pisang ya? Semuanya kak udah lunas ya. Alhamdulillah kak, udah lunas. Dari pisang? Dari pisang kak, dari pisang. Iya, pisang. Ngehost kemarin juga kan, gajian juga. Ya, ngehost gede lah. Kalau ngehost gede, pisang juga lumayan gede juga. Oke. Makasih kak. Iya, makasih kak. Suka merasa sedih gak sih? Kan ninggalin anak sama suster gitu. Dan bunda harus kerja lagi, apa akses lagi gimana yang dirasain? Seneng kak, perasaannya seneng banget. Seneng udah bisa punya mental untuk bayar suster. Seneng gitu. Sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya kan gak berani untuk nyewa suster karena kita masih hidup sederhana. Kalau sekarang ya sebenarnya itu mungkin waktunya Tuhan juga sih. Udah 5 tahun kan aku di Indonesia tapi kok belum nyebur lagi gitu. Tapi memang waktunya mungkin aku diajar sederhana dulu kak, biar aku ngerti cara menghargai orang gimana, cara kehidupan ini nih aku melihatnya berbeda dari tingkatan yang dulu. Makanya aku kelihatannya doang agak-agak kayak gak waras, tapi justru lebih waras sekarang daripada dulu gitu. Jadi sekarang lebih bisa mikir, oh orang itu ada. Kalau dulu kan jalan-jalan aja kayak gak lihat orang gitu, kayaknya jalannya terbang aja gitu. Tapi kalau sekarang mau naik mobil biasa okay, mau naik ini yang penting gitu. Jadi berkat aja, yang penting kita membuat orang terhibur, bisa berguna di keartisan aku, kayak gitu kan. Mengatur keuangan gimana nih setelah kamu sukses kembali, ya? Bisa beli rumah dan bisa beli segalanya. Ya sebenarnya sih nggak segampang itu bilang bisa beli rumah, bisa beli. Itu semua perjuangan dan semua itu iman kak. Kita beranikan. Dan pada akhirnya ya bisa pindah. Dan kita itu berawal dari punya mimpi besar. Jadi kalau orang ngomong kita miskin, orang ngomong kita apa, itu nggak usah dengerin. Kita jalan aja dan kita berkatakan, aku pasti ada, aku pasti bisa. Jadi terus aku pengen pindah ke rumah yang besar, biar anak-anakku bahagia. Soalnya kan anakku ada 6 kak gitu. Jadi memang butuh rumah yang besar, karena kalau kecil memang sering nggak enak gitu. Jadi kayaknya udah ya, udah waktunya mungkin kak. Dulunya aku diajarin sederhana dulu, biar ngerti kalau punya uang nih mau beli apa. Kalau dulu kan, kalau punya uang semena-mena aja gitu. Kalau nggak habis nggak pulang gitu. Tapi kalau sekarang cara mengaturnya itu ya nggak segampang ngomongnya. Mungkin kelihatannya punya rumah apa, tapi dibalik semua itu tetap perjuangan. Tetap yang namanya suster harus dibayar, mbak harus dibayar, yang namanya hidup harus jalan, pamper susu itu jalan terus, listrik bunyi, bentar lagi bunyi lagi. Jadi harus di, kalau aku cara mengaturnya kerja aja kak. Jadi aku mikir apa yang bisa jadi duit, misalnya kayak endorse, aku jalankan lagi promo kan endorse sekarang, cuma 500 ribu dalam 3 hari ini, jadi banyak yang ini. Nah terus nanti ada catering, jalan terus, ya lumayan, berapa. Nanti kan bentar lagi mau masukin GoFood. Bentar lagi aku mau bikin, ada lagi belajar juga mau bikin kayak kue, bukan kue, adalah satu makanan terkenal. Pasti teman-teman suka makan itu. Aku mau launching juga.